Salam sejahtera Malaysia, denyutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. PAS ni memang pelik. Perikatan Nasional ni dan MP-MP dia memang pelik. Apa tidak peliknya? Baru tadi saya ada tonton satu video dan saya setuju juga dengan video itu. Dia kata begini, PAS memang pelik sebab betul-betul pelik. Sebab kenapa? Mereka kononnya cuba untuk mempertahankan perlembagaan. Sekarang cuba untuk mempertahankan perlembagaan. Sampai siap berani pula kata itu pendapat daripada Agong saja. Perlembagaan tetap perlembagaan. Itulah kata mereka sekarang. Tapi waktu Nick Elin menang kerana mempertahankan perlembagaan, apa tindakan kamu? Wah, bukan main lagi. Waduh. Inilah PAS, inilah pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Ketika benda tu ada kepentingan untuk diorang, diorang akan berubah. Diorang akan berubah ikut kepala saja, ikut otak diorang saja. Kata nak pertahan perlembagaan sampai sanggup keluar ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah, ucapan menjunjung titah, mengucap tahniah kepada Agong, keluar tau. Tanda apa? Tanda mereka protes konon, lepas tu masuk balik. Oi, ini betul lah. Betul-betul. Yang kamu tentang tu siapa? Bukankah kamu itu, perlembagaan parti kamu itu harus salah satunya untuk mempertahankan Raja-Raja Melayu? Kenapa sekarang tiba-tiba berani kata begitu? Sedangkan dulu waktu Nick Elin, oh bukan main lagi. Ketika Nick Elin mempertahankan perlembagaan, kamu tentang. Kamu tentang, bukan main lagi. Siap dengan ada minda presiden. Minda presiden kata apa itu, tentang undang-undang penjajah lah. Sekarang ini Agong sendiri pun, apa kamu buat? Tidak sampai satu hari Agong beri titah, ada sudah daripada beberapa orang yang kata macam-macam lah. Tetap juga mau berusaha untuk huru-harakan politik Malaysia, perpaduan negara Malaysia. Sampai sanggup keluar daripada dewan. Apa yang kamu buat? Inilah PAS dan Perikatan Nasional dan Bersatu. Bila tak ada apa-apa keperluan, kepentingan, wah, apa jadi? Bila ada kepentingan, oi, macam hero kata nak tegak perlembagaan. Tapi waktu orang tegak perlembagaan, apa kamu buat? Macam-macam yang kamu tunggang. Tunggang itu, tunggang ini. Sampai cuba mencabar pula perlembagaan negara Malaysia. Sekarang tegakkan perlembagaan konon. Apa yang dicakap oleh Agong itu betul. Kita rakyat Malaysia, terutamanya kamu, para pemimpin politik, haruslah wajib untuk menjunjung titah Agong. Bukan nak tunjuk hero yang tak hero mana pun. Ternyata sungguh-sungguh kemaruk kuasa, yang mahu berkuasa itu adalah kamu. Sampai Agong punya titah tak dihormat. Kata itu bukan perlembagaan. Sampai
kalau saya tidak silap sampai ada pemimpin lagi daripada Perikatan Nasional kata Agung pun, kalau saya tidak silap ingatlah, Agung pun perlu ikut perlembagaan. Oh, PAS tak ikut perlembagaan kah? Kalau begitu, waktu Nick Elin menang dulu di mahkamah, kenapa? Jadi PAS tak ikut perlembagaan kah? Amboi, amboi, amboi. Senang mulut cakap, senang mulut cakap bila ada kepentingan. Bila ada kepentingan, bukan main hero lagi. Macam kamu lah yang paling hero di dunia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hari ini 28 hari bulan Februari tahun 2024. 28 Februari 2024. Seperti yang sudah diwar-warkan, seperti yang sudah diwar-warkan oleh ahli parlimen daripada Bersatu yang menyatakan bahawa bukan, sebenarnya bukan 8, bukan 8, bukan 9, bukan 7, bukan 10, tapi mungkin ada 13 orang. Wow, 10 hingga 13 orang yang bakal akan mengumumkan menyokong kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Yang kita sedang tunggu sekarang ini adalah bukan ya atau tidak. Sebab kemungkinan besar itu bakal berlaku. Tetapi yang kita tunggu sekarang ini adalah senarai mereka yang bakal akan sokong. Okey. Walaupun begitu, kita mendapat maklumat daripada beliau ketika beliau mengeluarkan kenyataan itu bahawa bukan sahaja daripada pantai timur, tapi juga ada daripada selatan, tanah air, semenanjung lah. Ada juga daripada utara tanah air, oh. Ada daripada tanah air, utara tanah air juga yang bakal akan sokong. Adakah mustahil kalau ada dari PAS? Adakah mustahil kalau ada yang dari PAS? Tidak mustahil. Tidak mustahil kalau ada dari PAS juga yang tiba-tiba menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Tidak mustahil ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana politik negara Malaysia sekarang ini bersifat amat-amat dinamik. Sungguh dinamik. Segala kemungkinan boleh terjadi. Senarai mereka yang bakal menyokong Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu pastinya, pertama, memang tidak dijangka oleh sesiapa. Pastinya bersifat tidak dijangka. Kedua, bersifat apa nih, satu suspend, satu kejutan. Tidak mustahil orang yang diam-diam, yang nampak sungguh-sungguh setia, tidak masalah, tapi akhirnya tiba-tiba saja mengumumkan menyokong Perdana Menteri. Semua itu boleh terjadi. Semua itu boleh terjadi. Dengan apa yang terjadi sekarang setelah satu tahun, satu tahun ahli parlimen, sudah satu tahun ahli parlimen tidak ada, apa namanya, tidak ada ahli parlimen, tidak ada peruntukan. Pasti sudah sengsara. Sudah sengsara untuk menjawab rakyat, menjawab orang-orang yang telah mengundi kamu. Memang sudah stres mau menjawab. Jadi
kalau wakil rakyat yang berpikiran wajar, pastinya dia berpikir dia perlu untuk berkorban demi rakyat, bukan mau mempertahankan parti. Politik ini tentang rakyat, tentang rakyat. Itu pendapat saya lah. Jadi hari ini, kalau memang betul, kita akan tunggu tak lama lagi agaknya akan adalah nama-nama mereka-mereka yang mengumumkan sokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pasti kegagalan paling teruk dalam Perikatan Nasional kalau memang betul ada 13 orang. Jadi adakah lagi usaha untuk pintu belakang? Nak buat usaha pintu belakang apanya lagi kalau sudah ada 6 keluar tidak sokong? Lepas itu nanti kalau ada lagi 13, mana lagi mau cari? Mana lagi mau cari? Mau buat apa lagi? Tiada, sudahlah. Tunggu mukjizat sajalah. Okey, kita jumpa lagi. Bye.